kami bersyukur Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami boleh ada dalam pelukan-Mu. Kami boleh ada dalam lindungan dan naungan-Mu Tuhan. Walaupun saat ini cuaca di tempat ini kurang mendukung, tapi kami tetap bersyukur. Hujan adalah anugerah bagi setiap kami. Tuhan, saat ini Tuhan, biarlah hati kami boleh terus senantiasa Kau hujani dengan cinta-Mu, Kau hujani dengan anugerah-Mu, Kau hujani dengan syukur, Kau hujani Tuhan dengan hadirat-Mu. Biarlah penuhkan setiap kami pagi hari ini, puaskan kami dan tenggelamkan kami di dalam cinta dan hadirat-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus, kami undang Kau bekerja di tengah-tengah kami dimanapun saat ini kami berada. Kami mau hanya Engkau Tuhan. Kami mau memuji dan meninggikan nama-Mu. Kami mau hanya pribadi-Mu Tuhan. Haleluya. Dengan segenap jiwa, ku mau.
Segala yang ada.
Thank you.
benar karena kami mengasihi dan mencintai Engkau Tuhan. Hanya karena memang pribadi-Mu yang layak untuk disembah.
kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih apa yang sudah Kau bayarkan untuk kami Tuhan. Membuat kami hidup dan membuat kami berkemenangan di dalam Engkau. Buat kami Tuhan lebih lagi mengasihi Engkau. Biarlah setiap kami boleh senantiasa terus mengecap akan kebaikan-Mu, terus mengecap akan cinta-Mu, terus mengecap Tuhan akan kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus bersyukur. Kami terus mau meninggikan Engkau Tuhan. Kami mau terus agungkan Engkau. Kami mau terus tinggikan nama-Mu Tuhan. Amen. Mari saudara, saya undang untuk bangkit berdiri dimanapun saudara berada. Kita mau tinggikan Tuhan. Ku diberi kuasa. Thank you.
ajaib, dan kami mau terus menyaksikan dengan kebaikan-Mu dalam hidup kami, karena cinta-Mu yang sudah besar dalam hidup kami. Haleluya. Bagimu Tuhan,
bersyukur Tuhan, karena ada Engkau yang memelihara hidup kami. Engkau yang menjamin kami Tuhan, untuk bisa meraih kemenangan demi kemenangan Tuhan dalam hidup kami. Bahwa kami lebih lagi menyembah Engkau di tempat kudusmu. Hampir
umat-Mu yang memuji dan menyembah Engkau. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil. Amin. Sedang Kau kerjakan bagi kami. Dan kami akan mengalaminya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk pribadi-Mu yang ada di tengah-tengah kami saat ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Menikmati akan pribadi-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat ini kami mau mendeklarasikan akan firman-Mu. Biarlah Tuhan setiap firman yang kami perkatakan boleh jadi dalam hidup kami. Segala puji, syukur, hormat hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Deklarasi perlindungan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami perkatakan dengan iman. Satu, kami sekeluarga duduk dalam lindungan dan bermalam dalam naungan Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dua, kami sekeluarga berkata kepada Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami, kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Amin. Tiga, kami sekeluarga sungguh percaya, Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang akan melepaskan kami sekeluarga dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Amin. Empat, kami sekeluarga percaya dengan kepaknya Tuhan akan menudungi kami sekeluarga. Di bawah sayapnya kami sekeluarga akan berlindung. Kesetiaan Tuhan Yesus Kristus ialah perisai dan pagar tembok. Amin. Lima, kami sekeluarga tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, terhadap malapetaka dan bencana yang Tuhan izinkan harus terjadi. Walau 1,000 orang rebah di sisi kami sekeluarga, dan 10,000 di sebelah kanan kami sekeluarga, tapi itu semua tidak akan menimpa kami sekeluarga. Amin. 6. Kami sekeluarga hanya menontonnya dengan mata kami sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Amin. 7. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan kami sekeluarga, yang maha tinggi telah kami sekeluarga buat tempat peteduhan kami. Amin. 8. Kami sekeluarga percaya, malapetaka dan bencana tsunami, banjir, gempa bumi tidak akan menimpa kami, dan tulah tidak akan mendekat pada tempat kediaman kami, dan rumah dan usaha kami sekeluarga, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepada kami sekeluarga, untuk menjaga kami di segala jalan kami sekeluarga. Amin. 9. Kami sekeluarga percaya, Tuhan akan mengirimkan malaikat-malaikat untuk menatang kami sekeluarga di atas tangannya, supaya kaki kami tidak terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kami langkahi. Kami sekeluarga akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin. 10. Sungguh hati kami sekeluarga melekat kepada pada. Sebab kami mengenal nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 11. Kami sekeluarga percaya, bila kami berseru kepada Tuhan dengan senang hati, maka Tuhan pasti akan menjawab. Tuhan akan menyertai kami di dalam kesesakan. Tuhan pasti akan meluputkan kami sekeluarga dan memuliakan kami sekeluarga. Amin. 12. Kami sekeluarga percaya, dengan panjang umur Tuhan akan terus kenyangkan kami sekeluarga, dan Tuhan pasti perlihatkan pada kami sekeluarga keselamatan daripada Tuhan selama-lamanya. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. 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 Deklarasi tahun 2021 di dalam nama Bapa dan Putra Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Tuhan Roh Kudus kami perkatakan. Satu, saya dan keluarga saya percaya bahwa tahun 2021 pengurapan minyak dan anggur berlaku dan menjadi milik keluarga kami, sehingga kami sehat, jasmani dan rohani. Amin. Dua, saya dan keluarga saya percaya pengurapan keintiman berlaku dan menjadi milik keluarga kami. Amin. Tiga, saya dan keluarga saya percaya sepanjang tahun 2021 Tuhan beri kemampuan
untuk selalu melekat pada Tuhan Yesus Kristus. Amin. 4. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan sehingga pelita kami terus menyala. Amin. 5. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan untuk masuk dalam terobosan baik jasmani maupun rohani. Amin. 6. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan untuk hidup dalam pujian dan penyembahan. Amin. 7. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan untuk dapat mengerti dan memahami hati Bapa. Amin. 8. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan untuk tetap beriman sampai garis akhir. Amin. 9. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan untuk mencapai puncak destiny. Amin. 10. Saya dan keluarga saya percaya bahwa kendaraan percepatan dan kemenangan yang Tuhan sediakan menjadi milik saya dan keluarga saya. Amin. 11. Saya dan keluarga saya percaya tongkat otoritas berlaku buat saya dan keluarga saya. Amin. 12. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan untuk mempunyai hati hineni dan menjadi generasi terdahsyat. Amin. Mari kita Amin. Masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan 10 lapis terjadi dalam hidup kami dan keluarga kami. Buat mata kami hari ini mata yang tertuju kepada-Mu Tuhan. Telinga kami, kami minta di dalam nama-Mu. Kepekaan yang daripada-Mu turun atas telinga kami. Bibir mulut kami ini juga Tuhan. Biarlah setiap perkataan kami menjadi berkat. Bukan perkataan kami menjadi laknat buat setiap orang. Dalam nama Tuhan Yesus hati kami diolesi dengan minyak ini. Ada sesuatu yang luar biasa. Hati kami dicengkeram. Roh ketenangan yang dari surga. Di dalam menghadapi apapun kami tetap tenang. Karena Engkau beserta dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus semua ketegar tegukan kami. Roh keragu-raguan kami, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ini tangan kami Tuhan, merupakan tangan yang diurapi. Biar hari ini tangan kami mempunyai sesuatu hak istimewa untuk melakukan semua pekerjaan kami. Dan semua yang kami kerjakan menjadi berhasil. Apa yang ada di tangan kami terjadi perlipat kali gandaan. Apa yang kami kerjakan semua mendatangkan berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, kaki kami berjalan pada jalan yang sudah Engkau tentukan. Sampai hari ini Tuhan, kami berjalan bersama dengan Engkau. Kami menerima hak bagian kami hari ini. Berkat-Mu melimpah atas hidup kami. Dan kami boleh menikmati akan semua berkat yang Kau sediakan buat kami. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati saudara semua.